justru kalau kita lihat di sebelah kanan kita nih, ini ada namanya bubur ayam Arjuna, ya kan? Jadi kita kasih kesempatan mungkin buat semua para pencinta Arjuna yang ada di rumah, jika ada tempat usahanya menggunakan nama Arjuna, apalagi tiga Arjuna, datang ke kita di MNC TV, nanti kita kasih hadiah balik. Hadiah untuk kalian yang bikin tiga Arjuna di tendanya. Ya. Bang, bubur dong. Saya mas mau. Oh iya. Mabuk. Iya, gak pakai mangkok ya. Semua ya, satu-satu ya. Mau bubur. Ambil aja. Pesen jangan bikin malu tiga Arjuna. Oke. Ya. Kalau lapar, bubur ayam ada di situ. Bu. Oke, semuanya. Gitu yuk. Oke, kita sambil. Yuk, pesan. Kamu sambalnya mau satu sendok atau dua sendok? Tiga sendok. Tuh, lihat. Ini zaman kita sekolah makan bubur ayam di kantin nih. Bu, tiga Arjuna. Bubur dong, Bu. Ini enak loh buburnya pakai kuah. Ini bubur ayam mengada di sekolah kita dulu, dipanggil ke sini. Saking cintanya sama tiga Arjuna, namanya Arjuna. Wes, tiga Arjuna. Terima kasih ya Bu ya. Pokoknya kita tunggu semua ya. Nanti para pencinta Arjuna, kalau namanya, nama merek apapun ya. Diusahakan, ya silakan kirimkan. Oke, bubur ini makanya di Pinang Ranti, ya. Dan begitu pas kita ada nama Arjuna langsung kita panggil. Mana pedagangnya? Boleh. Pak, boleh ngobrol tuh Bu? Bu sini. Gak sibuk kan? Kalau nggak sibuk ngobrol sama saya yuk. Sini, ngobrol. Bu sini Bu. Ya Bapak sama Ibu sini Bu. Oke. Bu, sini Bu. Weh, ini ibu-ibu ya. Nih. Tiba-tiba kan gerobaknya, kenapa tiga Arjuna gitu. Kaget loh Pak. Kenapa nama buburnya tiga Arjuna? Saya ngefan sama Bu. Apa Bu, lebih keras Bu? Ngefan sama tiga Arjuna. Yeay! Tiga Arjuna. Sama tiga Arjuna ya. Oke. Okay. Terima kasih ya Bu. Ya, mudah-mudahan laku terus ya. Usahanya Bu, lancar. Kasih tahu tempatnya di mana? Kalau kita mau beli bubur ayam tiga Arjuna? Depan Busway. Pinang Ranti. Pinang Ranti. Di Pinang Ranti. Pinang Ranti depan Terminal Busway. Oke. Daerah Jakarta Timur jangan lupa mampir ya. Oke. Okay.